kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Wa inna ala Allahi la'ahdan liman syariba muskirat ayyaskiyahu min tinatil khabali arqi ahlinna. Kullu muskirin utawi saben-saben perkara kang mendemi. Kulo muskirin utawi saben-saben perkara kang mendemi iku khamrun arak. Iku khamrun arak wa kulo muskirin lan utawi saben-saben perkara kang mendemi iku haramun haram. Wa inna ala Allahi lan teman seduna iku tetap ingatasi Allah. Wa inna ala Allahi lan teman seduna iku tetap ingatasi Allah. Wa inna ala Allahi lan teman seduna iku tetap ingatasi Allah la'adhan yaktini ono janji. La'antan yaktini ono janji liman ketwini wang saribakang umbi sopoman. La'antan yaktini ono janji liman ketwini wang saribakang umbi sopoman al-meskirati ing piro-piro perkorokan mendemi. Ayas kiau yentong inumi sopa Allah ingman. Ayas kiau yentong inumi sopa Allah ingman minti natil khobali sangking endute keringete alinar. Minti natil khobali sangking endute keringete alinar. Alin roko ay aroko alinari tegese keringete alinar roko. Rawang riwayat angkatnya hadis sahabat muslimin namun seniman Jabir. Jadi semua perkara yang mendemi apa? Memabukkan itu adalah khamr. Semua perkara yang memabukkan itu dinamakan khamr. Dan semua perkara yang memabukkan itu dihukumi haram. Jadi perkara sing didadekne mendemi itu dinamakan khamr. Dan semua perkara yang mendemi, kabeh perkara sing mendemi memabukkan itu dihukumi haram. Gadung lek dereng diulah, walaupun ta itu gadung itu ya buah, tapi kalau mendemi itu bisa dinamakan khamr. Makanya orang di duit lah iso tuku minuman keras enak gadung diperes, itu menjadi khamr. Karena apa? Mendemi zatnya mendemi itu dinamakan, dihukumi maleha. Ini yang harus dimasak, godok, dileni, dan itu enggak haram lah, enak. Larang saat ini sekilo kerecae Pak Gadung ini saat ini berapa? 50 larang. Kecubung ubung barangnya jelemeng, itu haram dihukumnya. Karena apa? Muskir mendemi. Lah nanti bagi orang-orang yang suka mendem, yang suka bermabuk-mabukan, itu Allah itu mempunyai janji bagi orang-orang yang suka minum khamr, suka minum perkara yang memabukkan, nanti besok pada hari kiamat Allah akan meminumi, memberi minum dari retakan dari endutnya, keringetnya ahli neraka. Luar biasa. Ngerokok kayak dibong keringetnya dalam kotak-kotak campur rakar-rakaruan. Ini yang biasanya ngomben, biasanya omben belum tobat,
diombeni karo ledekane keringete alin rokok. Brodol khususe pulih neh, brodol khususe pulih neh na'udzu billah. Lho, inna 'ala dhaira 'andan liman saribal miskirat. Maka mumpung masih ada kesempatan, nah ini bertobat. Karena apa? Allah berjanji kepada orang yang suka bermabuk-mabukan akan diberi minum dari endek, dari letekane keringetnya ahli neraka. Luar biasa, ngeri ini. Ngejamu, jamu yang ndok kuningin ndok bebek, kuning ndok pitik Jawa, wai madu, lah itu baru namanya jamu. Iso gembro biasa wae, iso tambah perkasa neh ini. Penak niku. Makane kaya kula jenengan sedaya ini suplemen yang bagus ya itu. Kuning telur. Jadi telur itu dicoplok titik, kutie dilaki, diiseni madu. Madu mutakhasifa. Wis sehat nih. Nek emume jamune jamu mendemi iku padha karo bunuh diri. Berapa korban orang-orang yang suka bermabuk-mabukan akhirnya meninggal? Berapa orang-orang yang suka minum-minuman keras akhirnya gagal ginjal? Berapa ratusan orang yang sudah akibat dari minum-minuman keras akhirnya jantungnya terbakar? Nah nih, makanya apabila kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat, marilah kita bertobat sebelum rusak, merusak daripada kesehatan kita. Watah sering kita memanggil paru-paru ini gosong, jantungnya gosong, sehingga tatkala ini ada emosi sedikit sudah mutah darah. Mutah darah akibat apa? Rusaknya jantung, sudah gagal ginjal. Pokoknya intinya makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu mengharamkan khamar itu karena apa? Membahayakan, membahayakan. Jadi manfaate karo madorote luweh okeh madorote, manfaat dan madorotnya, bahayanya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Makanya Islam mengharamkan segala sesuatu yang diharamkan oleh agama Islam, segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, itu pasti ada ilat karena membahayakan. Luar biasa nonton itu. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam kul manasiro, kul manasiro wasrop lan ngumbio siro wal bas lan ngangguo sopo siro, wal bas lan ngangguo sopo siro wata sodak lan sodako sopo siro bugairi israfin ing dalam tanpa ngliwati wates, fi ghairi israfin ing dalam tanpa ngliwati wates, wala makhya mah wala makhilatin lan ora kumat, wala makhyalatin lan ora kumat. Rawahun wa hadis sabar Imam Ahmad. Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan sedekahlah, tapi tidak melewati batas dan tidak cetil kumat. Jadi awak dhewe memang dikongkon maem, dikongkon minum, dikongkon ngangge kembang penggayaan ning ya sedako ning aja ngliwati wates. Nek sedako ngliwati wates ya niku jenenge malih malih mboten tepak. Makanya sedekah ning sing ati yo yo sregep sedekah ning aja sampe melewati waktu. Melewati waktu sih piye? Awake dhewe kebutuhane keluargane sedinane mancing entuk 100.000, 20.000 nukang,
ya padahal keluarganya ya butuh biaya 70.000. Soalnya anak itu sudah koning tek akhirnya keluarganya luwe. Nah ini enggak benar ini namanya apa ini? Loman tapi keloman akhirnya rusak loh keluarganya ya malah dosa mau yang ngingon di keluarganya malah dibuatnya uang kabel ini namanya ya enggak benar ya calon duit sudah duit bumi jenis 80.000 yang disedekahkan mungkin 2,5 nih 2,5 nih sudah koni atau mungkin 5% nih atau mungkin sebenarnya pokoknya orang antek membahayakan dirinya dan keluarganya. Rawal yang coba lima Muhammad. Kulu maut sukulu musawari nutawi saben saben kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulu musawari nutawi saben saben wong kang gambar iku finari ngelukis gambar iku finnari ing dalam neraka yuja'alu dan dati akan lau gedu ini kulu musawar. Sebagian ulama menafsiri bahwa musawar ini wong sing gambar gambar reco patung sing memungkinkan tatkala niki diwehi nyawa iso urip tukang gawe patung. Lau gedu ini kulu musawar bikuli syaratin kelawan saben-saben gambar sawarohu kang gambar sapa kulo musawar ing sura nafsan ing awak-awakan fatu'adzabuhu mongko dene nekso apa nafas ing kulo musawar fi jahannam ing dalam neraka jahannam. Jadi sapa wong ing gambar saben-saben wong sing gambar gawe patung, gambar ini gawe patung. Jadi sing dimaksud nang mriki gambar gawe patung di memberne tatkalane diwe nyawa lelekne foto ning fotone kaya gambar kaya wong tapi mosok wong cemet. Cemet wong diwe nyawa apa urip ya foto cemet. Tapi lekne patung, bae patung, bae sing duwe nyawa. Patung jaran, patung sapi, patung macan. Nah, ini wong-wong sing gawe niku. Lah profesi ini gawe patung piye? Nah, yo tukang gawe patung kayak ngingoni anake gawe keluargane yo gawe patung ngono kuwi. Ya wae alam. Yo lene iso golek penggayan sing lintu, sing aman. Bapak nopo? Nanti patunge kuwi nanti di akhirat akan diwujudkan mempunyai nyawa lah akhirnya nyekso marang wong sing gambar ing dalam neraka jahanam. Nanti akan disiksa Allah memberikan apa wujud daripada patungnya tadi besok neraka jahanam nyekso kepada orang yang menggambarnya. Walamali barang yang antara kaulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kulu maulud tidur tapi saben-saben anak-anakan kulu maulud tidur tapi saben-saben anak-anakan yuladu kulu maulud tidur tapi saben-saben anak-anakan yuladu kang den anak akan sapa maulud ngaiku alal fitrati ngatasi kesucian iku alal fitrati ngatasi kesucian kata yu'roba sehingga kata yu'riba sehingga meruhakan kan hu sangking kulu maulud kata yu'riba sehingga meruhakan kan hu sangking kulu maulud apa lisanu hu lesane kulu maulud apa lisanu lesane kulu maulud fabawa umong kau tahi bapak ibune kulu maulud mengkotai bapak ibune kulu maulud iku yuhawi danihi dati akan agomo Yahudi sopa bawahu ing maulud
Iku ya widani hindati akan agama Yahudi sopo abawahu ing maulud ayu nasyurani utawa dati akan nasyurani sopo abawahu ing kullu maulud ayu majesani utawa dati akan majusi sopo abawahu ing kullu maulud. Semua anak itu sebenarnya dilahirkan fitrah, dilahirkan suci, dilahirkan dari fitrah ala Islam, sehingga sampai bisa anak itu bisa mengetahui dari lisannya atau sampai bisa bicara. Kemudian bapaknya, kedua orang tuanya itu menjadikan menjadi anak yang Yahudi atau menjadi anak yang Nasrani atau menjadikan anak Majusi. Itu tergantung orang tuanya. Ini kita naliko kasih alit melatih anak, diajak datang masjid, datang musola, diajak ngaji, diajak sholat, diajak jamaah. Ini berarti awalnya dewe sebagai orang tua itu podo karo mewarnai anak agar supaya meniru kepada kita sebagai orang tua. Ya kayak cilik, kenapa didudani langgar masjid, gak tahu diwarai sholat, diajak sholat, akhirnya ya jadinya ya menjadi malas sholat, sering diajak mawon kadang tidak menjadi anak yang ahli rajin beribadah. Nampak malih simbol simbolan kecil atau tidak neng gereja, yo tadi ini nanti aku monas nasrani. Kecil diajak neng puroi akan menjadi anak Hindu. Karena tergantung kedua orang tuanya. Makanya kedadian asrul hikmah daripada anak itu nanti dilahirkan pada awalnya adalah satu, yaitu suci. Sopo sing ngorek-ngorek karena tergantung mek nulis piye. Ibarat kertas, menurut kertas putih, tergantung bagaimana kita melukis di atas kertas putih tersebut. Dilukis hitam akan menjadikan tinta, akan menjadikan gambar hitam. Dilukis dengan tinta merah akan menjadi gambar tinta berwarna merah. Dilukis dengan tinta hijau akan mewujudkan gambar yang berwarna hijau, tergantung sopo sing nuli nulisi. Makanya akidah, akoid itu penanamannya sebab dini itu sejak kecil nih sebenarnya kuat. Masal SD, SMP, SMA ini di antara tahapan-tahapan itu pendoktrinannya kuat, insya Allah akan kuat. Dan Aswad bin Sarek kalimatul faroji utawi piro-piro kalimah kajembaran. Kalimatul faroji utawi piro-piro kalimah kajembaran iku la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah al-aliyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil karim. Maksudnya kalimah kajembaran apabila dibaca hingga wirid ini akan menyebabkan diparingi keluasan, dari keluasan hati, keluasan rezeki, keluasan dalam hal kehidupan. La ilaha illallah al-halimul karimu, la ilaha illallah al-aliyyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Jazai sanggung jenabi ini. Rawahiyat hadis sahaba ibnu Abid Dunya, ibnu Abid Dunya, ibni Abbas. Kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman
Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, tahlil. Kalimatane utawi kalimat lolo khafifatane kang endeng karone. Nalalisane ing atas lisan diunekne penak, diunekne yo gampang, diunekne yo rabot. Sakilatani kang abot karuni filmizani ing dalam besok timbangan amal. Sakilatani kang abot karuni filmizani ing dalam besok timbangan amal. Habibatani kang demenaken karuni ila rahman maring pangeran maring Allah kang baring ulas asih. Subhanaku subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdil azim, subhanallah wa suci ingsun kelawan wa suci ni Allah, wa bihamdi iklan kelan wa suci Allah, subhanallah wa suci ingsun kelawan wa suci ni Allah, al-azim ikan akum. Rawan ya di hadis sahabah sayqani kulut tam kulu at-tamro ala rik kulu mangana sahabah siro kabeh kulu mangana sapa sira kabeh at-tamra ing kurma. At-tamra ing kurma ala riki ing atase wektu ing atase ala riki ing atase wektu luwe ing atase wektu luwe dalam artian ing wektu luwe terus ing atase idu maksudnya wektu luwe dadi tanpa makan nopo-nopo kejaba mung kurma niku pada saat luwe. Fa inna moko temen sedune kulut tamar iku yak tulu mateni apa kulut tamar aduda ing cacing. Makanlah kurma pada saat lapar atau dengan memakai air liur atau dalam artian tidak bersamaan dengan makanan yang lain. Mangan kurma ing atase tingkah luwe ing atase mboten dicampuri karo darah lintu. Krono nek kurang lakoni dahar kurma tok niku saged dadosaken obat ingkang saged mateni cacing nopo kremi udik-udik tuan-tuan yang banyak cek kremi makan dikambil lah ya jadi kremi. Ini Mbah Abdul Muktirin abai Mbah Yai Romo Yai Ihsan Akhaji ini jawabannya